Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, yang juga ramai di media sosial sejak kemarin adalah rekaman video pesta ulang tahun seorang selebritas TikTok, Jui Putri, di tengah aturan PPKM level 4 di sebuah hotel berbintang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Jui Putri dipanggil kepolisian beserta tim konten kreator yang membuat video Selasa malam. Akhirnya mereka memenuhi panggilan pihak Polres Metro Bekasi Kota. Dalam video pesta ulang tahun yang viral ini, Jui Putri mengundang teman-temannya berjumlah 50-an orang dan menimbulkan kerumunan. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan para followersnya dan menyebut saat menggelar pesta ulang tahun pada Kamis 21 Juli lalu ini, tidak mengetahui ada perpanjangan PPKM darurat. Terkait dengan pelanggaran tersebut, pada Kamis 29 Juli, ia akan menjalani persidangan justisi di kantor Kecamatan Bekasi Utara. Sementara itu pihak hotel enggan berkomentar. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sekaligus Ketua Satgas COVID-19 di Kota Bekasi mengatakan apa yang dilakukan oleh selebgram tersebut jelas melanggar aturan PPKM level 4. Pemerintah Kota Bekasi gencar-gencarnya menurunkan angka COVID-19 namun ada saja yang melanggar. Untuk itu Wali Kota meminta penyelenggara dan pihak hotel dikenakan sanksi. Namun terkait dengan sanksi, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bekasi menyerahkan ke kepolisian. Sedangkan untuk sanksi, hotel sebagai penyelenggara pihaknya akan menyerahkan ke Dinas Pariwisata dan Olahraga Dispar Budpar Kota Bekasi. Kegiatannya ada hubungan yang esensial, non-esensial atau kritikal. Kalau nggak ada berarti si pelaksana itu melanggar. Kalau melanggar itu bukan saja si ya melaksanakan itu, tapi si tempatnya juga harus udah tahu kondisinya kita lagi PPKM darurat, PPKM level sekarang masih melaksanakan hal-hal yang